Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Fitri di materi pendidikan agama Islam tentang surat Al-Kausar. Di pekan yang lalu, kita sudah belajar membaca, menghafal dan mengartikan surat Al-Kausar serta menyanyikan lagu tentang surat Al-Kausar. Dan hari ini kita akan belajar makna yang terkandung di dalam surat Al-Kausar. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa bersama dulu yuk agar apa yang dipelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk kita simak videonya. Baik teman-teman, sekarang kita belajar tentang makna surat Al-Kausar. Pada ayat yang pertama, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak seperti keimanan, kesehatan, rezeki, kebahagiaan, orang tua, sahabat, dan lain-lain. Nah, itu semua nikmat ya teman-teman. Pada ayat yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan berkurban. Sholat merupakan ungkapan syukur karena kita menjadi orang yang beriman. Berkurban adalah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang jompo. Berkurban juga merupakan ungkapan syukur karena kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau bersedekah, maka ia termasuk orang yang tidak bersyukur. Pada ayat yang ketiga, Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, yakni kenikmatan yang mereka terima akan terputus. Jika sehat tetapi tidak sholat atau kaya tetapi tidak berkurban, kenikmatan kesehatan dan rezekinya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang Miss mau tanya nih. Teman-teman, bisa tidak hidup di dunia ini sendirian? Pastinya tidak bisa kan? Karena setiap manusia memerlukan bantuan manusia lain. Itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial. Kita hidup memerlukan saudara, teman, dan tetangga. Dengan merekalah kita saling membantu. Peduli sesama disebut juga memiliki sikap empati. Artinya dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika ada teman yang sakit, maka kita merasakan sakitnya. Jika ada saudara yang susah, kita bisa merasakan susahnya, sehingga kita tergerak untuk segera membantunya. Peduli sesama termasuk sikap terpuji. Orang yang tidak peduli pada sesamanya berarti memiliki sikap sombong. Selanjutnya, contoh sikap peduli sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus peduli terhadap sesama sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Contoh sikap peduli sesama adalah yang pertama, peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Fakir miskin dan anak yatim harus dikasihi. Mereka termasuk orang-orang yang berada dalam kekurangan. Peduli terhadap mereka dilakukan dengan memberi sedekah agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Sedekah bisa dengan memberi makanan atau memberi uang untuk membeli keperluan. Mereka juga berhak mendapatkan zakat. Jika Idul Adha, mereka juga harus diberi daging kurban.
Contoh yang kedua, peduli kepada teman atau saudara yang sakit. Nah, teman-teman, pernah tidak kamu menengok saudaramu yang sakit? Nah, itu adalah contoh sikap peduli sesama. Saudara yang sakit perlu dihibur dan juga dijenguk agar ia tidak merasa kesepian dan kesakitan. Ketika kita menjenguk, ia akan merasa senang sehingga akan meringankan rasa sakitnya. Jangan lupa ketika menjenguk berdoa kepada Allah agar ia segera diberi kesembuhan. Contoh yang ketiga yaitu peduli kepada tetangga yang terkena musibah. Jenis musibah itu bermacam-macam, misalnya musibah karena terkena bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan lain sebagainya. Musibah juga berupa kematian seseorang yang dicintai. Orang-orang yang terkena musibah, hatinya pasti akan sedih. Maka dari itu, kita perlu memberikan perhatian kepada mereka. Jika mereka terkena bencana alam, kita dapat membantu memberi tempat tinggal, membantu kebutuhan sehari-hari, atau menyediakan makanan dan pakaian untuk mereka. Jika mereka sedang kesusahan karena saudaranya meninggal, kita bisa menghiburnya dengan takziah, yaitu memberi nasihat untuk sabar dan mendoakan agar orang yang meninggal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Contoh yang keempat yaitu peduli kepada teman yang kesulitan belajar. Tidak semua orang di dunia ini pandai ya teman-teman. Ada yang sulit dalam belajar sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jika mendapati hal demikian, kita harus peduli agar mereka memiliki kepandaian seperti kita. Sikap peduli dapat ditunjukkan dengan membantunya belajar. Misalnya, membentuk belajar kelompok di rumah. Anak yang lebih pintar mengajari yang kurang pintar. Dengan menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahami. Belajar bersama akan menumbuhkan sikap setia kawan. Dengan setia kawan, kita akan disenangi dan banyak memiliki teman. Nah, teman-teman, selain ini masih banyak lagi ya contoh sikap peduli dengan sesama. Alhamdulillah, materi hari ini selesai ya teman-teman. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman ada tugas ya, kerjakan soal di buku paket halaman 101 sampai dengan 103 bagian A dan B. Lalu difoto dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.